intrinsik pada teks fiksi ada 8. Yang pertama adalah tema. Tema adalah hal pokok atau hal penting yang disampaikan dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerita. Yang ketiga adalah watak. Watak adalah sifat atau kepribadian oleh pelaku cerita. Yang keempat adalah alur. Alur adalah serangkaian dari cerita, bisa maju, mundur, atau maju-mundur. Yang kelima adalah latar. Latar adalah tempat terjadinya suatu cerita. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Yang ketujuh adalah konflik cerita, yaitu kejadian atau puncak peristiwa dalam cerita. Yang kedelapan adalah tokoh yang diteladani. Sifat dari tokoh yang patut dicontoh adalah tokoh yang diteladani.